Bismillahirrahmanirrahim. Seribu cerita empat terakhir. Takrirun min sahibil matni, panika takrir dari sahibul matan. Takrir panika dari kena kata-kata pujian dari kena. Ketawana iki mamuwafaqah dari kena matoki. Dekat apa nama barang saya apa ditulis. Ba'dama atamamna ta'lif al-syarh, sampuna nyampurnaki bisara kaulah dekat ngarang syarah ngarang kitab panika. Ra'aitu fil manam, ningali bisara kaulah fil manam ilum min tedung dan gula min peh. Karena ni tawajjah tu minal janub ila syamal, takkan tak kaulah panika ngadu bisara kaulah dari dari tidak kalau famarartu bi buyutin min qasab wa buyutin qudama, maka lebat misal kaulah kalau banyak-banyak Roma dari perang ke buyutin qudama agatia Roma dan banyak-banyak orang yang sempurna. Wa idha fasyamal rujulun wad istakbalani, dan ini mereka nangis angela lawa rajulun sukaran laki kod istambalani seungku ngadep besara rajuni dan kaulah fil arasati ni tanian wakana dha haibatin wa jamal berbeda besara rajul berga seandi haibat wa jamalin bergantam fa'anna wajahu wajhu syekh Ali ibn Muhammad ibn Ali al-Rahmi. Ada kanda selirana orang menikah rajul menika selirana syekh Ali ibn Muhammad ibn Ali al-Rahmi. Wajda huwa Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Bila lagi bernikah, ternyata bernikah Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif. Wakana, sebelum bernikah, saya waktu mimpi waktu duha. Waktu duha, sebelum mimpi, seakan-akan mengibarat bernikah Roma dari perang. Agak di Roma-Roma kona agak di sana. Dan kalau dari coran nak cari corak kikun lah corak kita ada Roma gedung ibu kota mereka ki alas dengan tuan. Dan kalau dari lawak aja dan wah dengi ada tanyaan apa ni kepada orang ngambek apa orang kepada orang ngambek. Pas ternyata orang agak itu heiboh cik heiboh nak takut dengan nak kau. Ternyata menikah Syekh Muhammad Khalil. Pas terbukti cek jelas saya sampai semakin cek engan selerana. Selerana persis sarang selerana Syekh Muhammad Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Rahbini cuma pengembung artinya elong kali itu lebih kini sekoni. Kali itu foto Syekh Ali Ar-Rahbini. Daripada sarang kali tu se datang dek se ikam mimpi betul kau lah Allah faham Nabi kenyataan, tapi kali tu pengampung namung sekuni lebih kini ini Nabi selera pun persis sarang socah pun apa pun kali tu pun bontang dia gantengan heiboh. Kali itu jawab Syekh Muhammad Khalil. Dan kali itu kan pengampung bagi semua andor kan, semua raja sebuni. Ketika itu lebih kini sebuni. Kali itu Syekh Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Rahbini. Pas nasir kali itu, kali itu tak rasa nak. Surbana eka sapo. Tak surban dari kak Rito betul. Pak kak Rito pak. Eki non kira non kata non kira non kata itu. Ini saya kaya kawan penapan. Dan terus bini emak juga kan. Kak Rito akhilu udah kau bisa bula. Terbula akhilu juga. Pas akhaja. Dia kau bisa bula. Tapi bahasa Arab. Iki model kajian ampun melepain tapi agak aja terlalu takut ibu waktu itu sampai terlalu iskal itu lu mati orang boleh tengki je bang terlalu orang boleh tengki
Pak, kita kesukaan aku jauh ya, jauh pandai bulu sebulu tak aku cinta apa dulu tu kak itu. Sebulu tak nengan nengan apapun. Aku aja jauh ke pandai bulu. Sebulu tak nengan nengan. Pak yocor. Setiap bulu saya akan lu yocor. Pak lah sering kak itu. Dan bulu maju. Dia kak Syekh Ahmad Khalil. Pak Matur. Bada baik syairan. Baik syairan itu badan ini situ getak kak itu sekarang ini Syekh Abdul Hamid Kudus kak itu dua baik syairan kulli man lam yaral mu'asura syai'an wa yaralil awa'ili taqdima in hadhal qadima kana hadithan wa sayaqa hadhal hadithu qadima kocaki deka orang Syekh ngangkep karangan-karangan orang sini zaman sendiri jadi tadi argena si selalu nggak besuki karangan-karangan orang si kona-kona si bodoh argena kan kebela ke orang jirian bahwa karangan si kona lah beanyar si anyar setiap bukan setiap kona jadi maksud dari kena apa bisa dari kan jadi sama tu lah dan kalau mantor ketika entok dekat Syekh Ahmad Khalil. Syekh Ahmad Khalil itu kasukan amisem. Abu. Zengguna iya norengan. Pas cek. Pas tarina noles syarah kali itu. Jadi pas dia nanggul apa engkau ma'amin ke Syekh Ahmad Khalil dengan Arya, ya bantuan dulu. Pas dia nanggul, ingat kan biasa namanya Nabi orang yang ngamin pek atau ketika enggak rekena itu biasanya engki makna rekan mimpi kita rekan jadi terbukti enggak ada kitab al maisarul nasif syarofat hilatif aguwari yang ada kopolana akhidmah deka kitab Syekh Ahmad Khalil Fathul Latif pas jadi jelas oleh ban kulli man lam ya'ra ma'asira syai'an gitu kan rekena anu pon hande kena pon kena jadi ari yang ngaran kok se bola nare jadi dia ban den gula maka dari benika sareng den gula isab dan ni budi sebagai takrid langsung dari sahibul matan dari saya dari matan iki kento Syekh Ahmad Khalil kenapanya mana saya kirim data Fathul Latif mohon bolehna sobung saya mangkiin foto na Syekh Ahmad Khalil kantor sampai semangkin namun lagi letok kena tapi si detek dah kami pilihkan golak persis sarang selera na Syekh Muhammad Syekh Ali bin Muhammad bin Ali Ar-Rahbini kali itu saking pengampung lebih sebuni itu lebih raja aku na Syekh Ali Ar-Rahbini kali itu apa-apa mana surbana koning beda hiruna tak kotak koning beda hiruna itu ika sampok jadi apa ilasan kak Lisa benih aima mereka apa ilasan haibah waktu kak Lito haibah kak Lito ini tak bisa itu kebaik dengan haibah man khafadah khafadah kuru syih orang yang setakut dan Allah ta'ala masyarakat kata kuru betul kau lah Syekhana Ismail itu haibah aja haibah dan salah sampai para santri-santri mereka itu sederhana orang-orang yang siampun dekat-dekat dengan Syekh Ahmad Ismail itu sederhana apapun hai bapakun takut ketika itu datang TV mereka hai bapak itu datang TV jadi ketika badan bola apa mungkin waktu bola langsung hai bapak langsung ya hai bapak pahit dulu pas agar jalan wakana hiyal basul jubbah bapak-bapak bersara Syekh Muhammad Khalil yang besul jubah banyak anak kembali Syekh dari jubah wal imamah dan bayba ben surban pote mulawah matan bisu di wal sufer ok hal eh bernah yang dalam ben celang ben koning
beri jalan kau dengan ada kota kali. Bukan yang bersuha kayak tip toilasan. Beda bersama Syekh Muhammad Khalil yang bersuha meninggalkan kembali Syekh ada ka imamah kayak tip toilasan agak tidak karena toilasan. Toilasan itu saya ikut buku. Fa'tanak tuhu maka akhlu bersama kau dengan Syekh Muhammad Khalil. Fakana yulatifuni wa yuda'ibuni. Maka pada masalah Syekh Muhammad Khalil yulatifuni wa yuda'ibuni banika ngebelesin masalah Syekh Muhammad Khalil dan kaula ben akhaja masalah Syekh Muhammad Khalil ni dan kaula wa kuntu hibtu ben pada masalah kaula hibtu banika tako masalah kaula dan Syekh Muhammad Khalil ibu ke banika dengan tako sanajani kajain dan boleh tako وقلت في نفسي والمنجع بسر قولة في نفسي إلينا مأبا قولة إنه من أكابر الأولياء سوام بنا شيخ محمد خليل ونكرم سؤال بي بعراجنا برولي حتى استشكلت في نفسي سمكي مشكل بسر قولة إلينا مأبا قولة وقلت كيف يسوق لمثل الشيخ أن يداعبني كيف يسوق كتبنا بحكي لمثل الشيخ كان لسبال الشيخ أن يداعبني إذا قولنا أكاجئين بسر الشيخ من إذا قولنا أردنا مشكل بدن قولة بني dari jihad Syekh بني dari jihad Syekh Muhammad Khalil tapi dari jihad badan gaula mereka semak sampai ikhajain mereka maksudnya sarang Syekh Muhammad Khalil menumpamana Syekh mereka nanya semangkau mereka nak kerja dan nampak lah karla para awliya para ulama itu juga biasa mereka nak kerja tapi maka masalah gua saya ada kan pak sampai engkau hadi hak ikhajain ben Syekh Muhammad Khalil selain itu fakultu lahu itu saya maksud kaifa yusuh limitri Syekh saya benar faham fakultu lahu hadanin baitain maka mucah masalah kau lahu daga Syekh Muhammad Khalil hadanin baitain daga berikut dua bait kul liman lam yural mu'asura syai'an wa yural ilawail taqdiman إن هذا القديم كان حديثا وسيبقى هذا الحديث قديما وجاكي دكورين ستأنيغاله دكمان المعاصر دكورين سيستونك الزمن شيئا دكستون ستون أردنا ساكنكان تد أردنا ورين ستون زمن ويرى للأول التقديم بنيغاله بسر ورين دكونيا من ورين ستادة التقديم دكادة Artinya selalu ngebesuki orang-orang sekonah si selalu ipak ada orang-orang sekonah. Inna hadzal qadim kana haditha wa ja'aki saungguna orang saungguna ari sekonah kana haditha ari abad dan al qadim haditha ari anyar si sekonah jadi dalam ba anyar si anyar sendiri bakal kona wa sayabqa hadzal hadithu qadima wal bakal langkeng guna besi anyar ari kona jadi maksudnya hei ngabasaki, hei apa kabar ada orang-orang saya selalu ngabasaki karangan-karangan orang-orang sebut lamba karangan-karangan orang setia tak yang kub sama sekali mereka mereka tak mau kabar tanda-tanda argana sama sekali kabar ada orang injir ya saya lamba ruang sekona lamba anyar ketika ibu tona pertama ngarang mereka anyar kan saya setia, bakal jadi kona mengkudakan generasi penerusan jadi apa kita ngarekan karena pada kaya jadi ben kentong menabi tak arekan ada masalah-masalah se anyar-anyar se adik mizar kan menempangkan pada se mizar terkadang menengi kitab-kitab se anyar terang lagi situ masalah-masalah si sombong nanti dalam kitab-kitab sekolah maka mereka andi miza andi keistimewaan mereka sekutu hei atina aki sekutu ikuti aki jadi fajar berasihi an-na'am maka berani syarah bersama Syekh Muhammad Khalil birasihi kerabat sayaran Syekh Muhammad Khalil dan na'am dan kahiyah aungku sambil kesokan bah las tadi kata las jaga badan tu las tarik tu cuma mana banyak mana apa lagi syarah aungku isam las tadi jaga
fa'adabatu hadha taqridhan minhu, maka mitau-mitau misalnya dari kemenikah taqridhan minhu dakah taqrid minhu dari Syekh Na'amad Khalil walillahi hamad. Kami Allah tidak berci soalnya menikah mimpeh kaitu kan mimpeh kan tak bisa direkayasa. Nabi mimpeh kaitu kan ku bisa rekena orang kotoran yang beda ya kotoran beda kan tak bisa menerang kaitu al-ru'ya yuzul min sidatin wa arba'ina juz'an min al-nubuwah mimpeh saya khus mimpeh saya hak rekan saya asal situ juz dari 46 juz dari kenabian. Saya maksud ini mereka tak bisa direkayasa seperti kenabian juga tak bisa direkayasa walam takun nubuwatun muktasabah tak bisa kenabian direkayasa hatta rekena orang-orang ihir ila'ala rohat a'la utabah hatta rekena orang aibada 100 tahun ila akhirihi terutu di nabi mendekat tak pasti di nabi bakun tak bisa di nabi maka dari mereka orang saya mimpi juga cuma ta'arrud istilahnya cuma ta'arrud jadi orang mempunyai surawat dari kanjeng Nabi mempunyai mereka dari kanjeng Nabi cuma ta'arrud tapi di situ saat terkadang tepat tak maju surawat itu ragu-in kanjeng Nabi terkadang hasil itu benih artinya tak bisa diatur, tak bisa direkayasa. Jadi alhamdulillah itu insyaallah ru'yah hak, ru'yah mimpi saya hak selaras. Alhamdulillah ala dzalik. Wallahu subhanahu wa ta'ala.